Kedatangan wanita tunanetra yang mengaku sebagai mantan dosen Universitas Negeri Jakarta itu diterima langsung oleh Sekda Kota Tanjung Balai Yusmada di ruangan kerjanya. Dari pertemuan itu, wanita paruh baya yang bernama Murtini mengaku bahwa kedatangannya di Kota Tanjung Balai bertujuan untuk mengetahui pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas, khususnya yang senasib dengannya alias tunanetra. Pesan Ibu terhadap pemerintah sendiri, Ibu? Pesan aku, Pak Seda, jangan siapa orang cacat, jangan dibedakan dengan wawas. Itu pesan aku. Oh, kalau dapat orang cacat itu apa butuhnya dibantu, tidak membantu menjadi dengan tenaga, dengan akal pikiran itu, Pak. Iya, itu pesan aku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata.